Tuduhan dokter Oki dan doktif terbukti, bukti tak terbantahkan bahayanya skincare Mira Hayati, Feni Franz dan Ratu Glow, Polda Sulsel, BB sudah kami kantongi. Tuduhan dokter kecantikan dokter Oki Pratama dan dokter detektif, doktif, terhadap kandungan berbahaya skincare berbahaya Mira Hayati benar. Meski Mira Hayati dan pengusaha skincare lain di Makassar berusaha mengelak, namun Polda Sulsel sudah punya bukti. Pengusaha skincare lain yang turut menggunakan bahan berbahaya diantaranya Veni France dan Ratu Glow. Sejumlah skincare berbahaya dirilis Direktorat Reserse Kriminal Khusus di Krimsus. Polda Sulsel, Jumat, tanggal 8 November tahun 2024, siang. Tiga diantaranya adalah milik Mira Hayati, MH, Veni France, MH, dan RG alias Ratu Glow. Beberapa produk dari ketiga kosmetik itu dinyatakan positif mengandung bahan berbahaya jenis merkuri. Hal itu dirilis langsung Kapolda Sulsel Irjen Pol Yudiawan didampingi Dirkrimsus Kombes Pol Dedi Supriyadi. Dalam konferensi pers itu, disebutkan ada enam produk mengandung bahan berbahaya. Keenam produk itu, FF, Fanny France, Ratu Glow, Raja Glow, RG, MH, Mira Hayati, Maxi Glow, Besti Glow, dan NRL. Sebelumnya, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, YLKI, mendorong Balai Badan Pengawasan Obat dan Makanan, BBPOM, dan polisi mengambil tindakan atas ramainya skincare mengandung bahan berbahaya. Terungkapnya produk kecantikan yang mengandung bahan berbahaya itu, tidak terlepas dari hasil lab yang diunggah dokter estetika dan kecantikan ternama, Dr. Oki Pratama melalui akun Instagram at Pratama. Sebelumnya, Dr. Oki mereview produk kecantikan owner skincare kota Makassar Mira Hayati, MH Whitening Skin. Dr. Oki tampak membuka paket produk kosmetik sambil mengenakan emas di pergelangan, telinga, hingga di lehernya. Kalian sudah tahu kan ini produk apa yang saya akan unboxing? ucapnya sambil memamerkan perhiasan emas di tangannya. Mira Hayati. Oke, kita unboxing, ucapnya lagi sembari mengarahkan kamera ke dekat produk tersebut. Ini ada tonernya, toner Mira Hayati. Ini ada juga krim malam, ucapnya lagi membuka paketan tersebut. Dalam unggahannya itu, Dokter Oki mengaku menyuruh pegawainya untuk membeli langsung di store resmi Mira Hayati. Jadi tidak ada lagi alasan ya kalau seandainya. Ah, itu palsu, palsu, ucapnya. Dia mengaku akan mengecek kandungan dari produk kosmetik siratu Emas itu. Jika ditemukan bahan berbahaya kata Dokter Oki, maka Mira Hayati diduga dilakukan perbuatan pidana. Di sini tertulis ada BPOM tapi saya mau tunggu hasilnya, saya mau cekkan ini hasil labnya kesik, apakah beneran BPOM atau BPOM-BPOMemen, ujar Dr. Oki. Kalau hasilnya nanti ini ada kandungan obat tapi BPOM, kamu berarti diduga melakukan tindakan diduga kriminal memalsukan BPOM, tuturnya. Setelah itu, di akun yang sama Dr. Oki mengungkap foto hasil laboratorium dengan menulis, Ratu Emas Krim Malam Lightning Mercury. Dalam unggahannya itu, bertuliskan hasil pengecekan hidroquinon tidak ada, sementara merkuri 0,08 persen. Hasil lab itu tertanggal tanggal 15 Oktober tahun 2024, Bogor. Meski demikian, unggahan tersebut tidak disebut secara spesifik. Hasil lab 0,08 merkuri itu adalah produk kecantikan dari Mira Hayati. Ketua YLKI Sulsel, Ambo Masse yang dikonfirmasi mengatakan kosmetik mengandung bahan berbahaya telah banyak ditemukan di pasaran khususnya di Makassar. Terlebih ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan ini merupakan jalur trans produk-produk. Di BPOM sudah banyak temuan yang didapat terutama Makassar jalur trans distribusi produk-produk, ujar Ambo Masse. Nah, Beberapa hasil temuannya banyak yang tidak sesuai aturannya, misalnya tidak terdaftar dan mengandung bahan-bahan yang tidak cocok untuk kesehatan. Sambungnya, olehnya itu masyarakat harus lebih berhati-hati dalam memilih produk kecantikan. Nah, itu masyarakat diminta untuk ketika mau membeli harus dilihat anunya. Kandungannya ada aplikasi BPOM. Apakah itu produknya terdaftar atau tidak? Itu salah satu contohnya melihat label-labelnya apakah mengandung atau tidak, imbuhnya. Jika ada masyarakat yang menjadi korban dari peredaran kosmetik berbahaya itu, Ambomas Sepun menyarankan agar segera melaporkannya ke polisi.